wah nggak boleh, nggak bisa guys. Gak bisa pak. Oke oke. Gak bisa guys. Jalannya dicor guys. Waduh balik lagi dong. Itu dia mobil kita guys. Selesai bongkar jas. Ini sebenarnya 4 mobil bro. Yang 2 udah keluar duluan tadi saya ketiduran. Yang 2 keluar mau apa namanya, muat palet. Kalau kita langsung pulang. Aduh, banyak banget barang-barang saya. Ini ganjel. Simpan lagi sini. Ayo. Kita jalan. Ini dia. Kita laporan siapam dulu, guys. Oke. A few moments later. Oke. Kita lanjut jalan. Udah beres. Amel. Ayo suruh dia duluan aja guys. Mau, udah biarin kita duluan dah. Kita bongkar di batang bro sebelum alas roban ya. Sebelumnya apa ya, alas roban ya, alas roban itu. Thank you.
ini apa? Batang layang tol guys, itu di bawahnya jalan tol itu. Gringsing. Ini di Gringsing, Gringsing Batang. Bisa pak lewat kini? Ya. Biasa berhenti kan di sini bro, sebelum masuk alas rogan itu kan. Gak bisa pak. Oke. Gak bisa guys. Jalannya dicor guys. Waduh balik lagi dong. Itu tadi nanya bapak tadi main yo aja. Gak bisa. Bentar. Gak bisa guys. Aduh.
balik lagi lah kita. Kampret, kampret. Kirain lewat sini bisa tadi. Yolah ya. Kenapa saya gak mau tadi jalan lama ya tadi. Gak bisa, putar. Lagi nggak bisa bro, itu bapak tadi main ngomong bisa-bisa aja loh. Kecil soalnya nama lagi dikerjain kok, lagi diperbaiki. Buset, ini alat berat mereknya Gatot Kaca. Biasanya kan Komatsu gitu-gitu kan. Biasanya kan ini Komatsu. Gringsing, Batam. Ini guys, kalau di sini macet tuh. Awas, Ibu. Ada dump truck. Ayam goreng, gudeg Jogja, sendang wungu. Hai guys, tuh. Thank you.
Ini dia bapak pengatur jalan. Hop gantian ya wes, masih dong kayak duit nih anu. Salahnya ditahan. Ini jalannya nggak mau gantian, dari sana jalan terus. Masih dot ceblok ternyata. Buan anu ayo sun Mas. Guys, jadi tadi itu KTP-ku, ini KTP. Aku pikir enggak ada. Aku pikir hilang, ketinggalan gitu ya, ketinggalan di pabrik. Ternyata enggak, Bro. Ternyata memang ada dan memang jatuh. Mau gantian. Ini kita belok kanan, guys. Oke, tahan. Amit, tangan dua. Ayo, langsung pulang. Itu bro. Macet di jalan baru. Macetnya itu tadi jalannya dijadiin satu lajur tuh kan. Buset, ini mobil. Oh, parah men. Sampai begitu. Gini nih macet jam segini, berarti besok-besok kita jangan lewat sini guys ya. Besok-besok kita lewat tol aja bro, buat ngindarin macet ini. Ya gak sih guys, ini macetnya parah loh. Besok-besok kita masuk di gerbang tol yang kemarin kita turun itu, di mana itu kan, apa namanya, lupa saya. Ini berisik banget mobilnya weh. Maklum guys, mobil tua TEU. Iya, buat yang bilang Arda dicariin Al Project Anjas, ini loh bro, mobil seal banyak nih loh tuh. Ini mobil seal. Yo, kan banyak ketemu saya di jalan, bahkan orang-orang tuh tahu itu saya, Bang Arda Anjas. Aman-aman guys, alhamdulillah. Ya memang kita sama-sama kerja kok. Macetnya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Buset. Lihat parah ya guys ya. Ini jalannya cor-coran, bro, makanya begini. Nah, mantap, nisil lagi. Tuh, kenal aku nyapa malahan kan. Yang berisik tuh malah mobil-mobil apa supir-supir yang di luar sil loh bro. Nah, supir-supir silnya tuh baik-baik, saya jamin saya. Yang gak suka sama saya tuh ya itu-itu aja, cuman orangnya. Kalian tau lah siapa-siapa aja orang-orangnya kan. Yang lainnya mah enggak, anteng-anteng aja. Parah juga macetnya guys.
Okay. So. Oh, ini lama ini bro macetnya kayak gini. Udah cuma nyampe sini. Oke bro, mungkin gini aja ya. Aku buluk banget anjay. Bangun tidur bro, tadi aku selesai bongkar tuh langsung tidur. Capek banget soalnya tadi malam gak tidur. Oke, mungkin segitu aja vlog singkat kita. Just. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Cetaspal.